Kade Ardike alias DR dibekuk jajaran Satreskrim Polres Buleleng di rumahnya di wilayah Banjarinas Kembang Sari Desa Panji Rabu 12 Januari siang lantaran mengoplos gas LPG. Saat rilis kasus Kamis 13 Januari di Mapolres Buleleng, DR mengaku baru beberapa hari beraksi di wilayah Buleleng. Sebelumnya dia sudah pernah beraksi di wilayah Denpasar, bahkan ia telah memiliki pelanggan tetap. Menurut pengakuannya, dalam sehari dia bisa mengoplos 100 tabung. Polisi berhasil menangkap pelaku berdasarkan laporan masyarakat di Banjarinas Kembang Sari Desa Panji yang kerap mendengar suara mendesis dari rumah pelaku yang diduga suara gas. Setelah diselidiki, ternyata pelaku mengoplos gas dari tabung 3 kg ke tabung 12 kg. Kanit 2 Satreskrim Polres Buleleng Ibda Ketut Darbawe mengatakan, dari aksinya tersangka mendapat keuntungan Rp20.000 setiap tabung 12 kg. Tim Bali Express melaporkan.